Nasib ratusan penduduk lawas Sarawak mendapat perhatian Yayasan Mihrab melalui kerjasama Hijrah Prihatin Borneo kali ini. Menurut Duta Yayasan Mihrab Muhammad Nazri Abbas, misi kemanusiaan itu dilihat berjaya dan mencapai sasaran objektif selaras dengan dasar yayasan tersebut dalam membina yayasan Islam di negara ini. Tambahnya, misi bantuan di daerah Limbang yang kurang diketahui masyarakat umum itu memberi fokus kepada pelatih dan keluarga di pusat dalam komuniti OKU Lawas, golongan B40 di perkarangan Surau Kampung Serdang, ziarah rumah ke rumah penduduk uzur dan pelajar sekolah kebangsaan agama Miss Lawas antara yang menerima sumbangan barangan keperluan asas serta alat tulis pada hari pertama misi itu. Alhamdulillah, sumbangan daripada penumbang-penumbang kita salurkan kepada asnaf-asnaf di sini. Selain daripada itu, kita menyantuni golongan B40 dan juga golongan orang tua dan orang-orang yang uzur dan juga orang yang sakit. Dan insyaAllah kita akan lakukan pengagihan rezeki tadi itu dalam tempoh 2 hari selama kita berada di sini. Tidak sekadar itu, uniknya misi kali ini, Yayasan Mihrab bersama kru Hijrah Prihatin turut memberi fokus kepada aktiviti ziarah surau dan masjid di daerah berkenaan selain mengagihkan kit kelengkapan jenazah. Ini sekaligus menunjukkan misi kali ini tidak sekadar menyampaikan sumbangan tetapi pada masa sama, ia juga merupakan strategi dakwah Yayasan Mihrab. Bukan sekadar kita menyampaikan sumbangan-sumbangan yang ada daripada penyumbang, tapi dalam masa yang sama kita dekati sebagai satu langkah untuk kita berdakwah, mengajak mereka untuk menjadi orang-orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Tambah Muhammad Nazri, selepas beberapa kolaborasi kemanusiaan bersama Hijrah Prihatin, pihaknya bersetuju untuk meneruskan beberapa misi lagi untuk menyantuni lebih ramai golongan yang memerlukan di seluruh negara.